kita mencoba membangun perilaku tanggap dan tangguh bencana. Maka di Pemprov Sulbar kita mengadakan simulasi kalau ada bencana. Ini simulasi. Nah, perilaku tanggap bencana ini harus kita bangun. Maka saya mengajak Pak Kepala Pelaksana BPBD untuk yuk kita bangun sistemnya. Kita bangun awareness, kepedulian seluruh ASN dan pegawai tidak tetap di Pemprov. Kalau ada bencana apa yang harus dilakukan? Maka kita latih dengan bunyi sirine. Jam 8 lewat 5 tadi, dari jam 8 kita persiapan, jam 8 lewat 5 kita pencet sirine. Semuanya mencoba melakukan penyelamatan. Nah, mulai dari gedung di OPD masing-masing harus mempersiapkan diri. Ketika ada bunyi sirine, mereka harus cari tempat yang aman. Nah, ketika suasananya sudah reda, keluar menuju titik kumpul sesuai dengan instruksi. Nah, tim Tagana dan TRC ngecek ke kantor-kantor OPD. Simulasinya begitu, ada nggak yang sakit? Sakit itu misalnya jantungnya, apa, napasnya habis gitu ya, jalannya sudah nggak bisa, kemudian yang kejatuhan plafon, jatuhan lemari, misalnya, harus ditolong. Nah, setelah semuanya bagus, seperti ini, dari TRC laporan, semuanya aman, simulasi selesai. Nah, besok kalau pas kejadian juga seperti itu. Nah, untuk minggu depan kita latihan lagi.